Berikut ini cara untuk membuat alarm di HP iTel. Jadi untuk kalian yang ingin setting alarm di jam tertentu, berikut ini. Pertama, cari dulu aplikasi jam di HP-nya yang seperti ini. Jam, nah yang ini ada jam. Kemudian biasanya dia langsung menampilkan alarm yang sudah di custom yang sudah bawaan. Ini ada alarm. Jadi kalau kalian ingin aktifkan ini saja, silakan aktifkan. Kalau kalian ingin custom jam alarmnya itu seperti ini, pilih. Nah, jamnya itu bisa kita atur, misalnya kalian ingin bangun jam 6.30. Mau diulangi hari apa saja, Minggu, Sabtu, semua hari, pilih oke. Nah, itu setiap hari. Labelnya ini bisa kita ubah, alarm bangun pagi dan lain-lain. Bisa kalian tulis di sini. Kemudian ada dering, bisa di custom. Ingat nanti, jadi setiap alarm bunyi itu ada jeda 10 menit. Kemudian bergetar, jadi simpan. Kalau kalian ingin menghapus, tekan lama, pilih hapus. Nah, kalau kalian ingin menambahkan lagi ini, menambah yang lain. Untuk mematikan yang ini, cukup dimatikan, sudah tidak aktif. Biasanya kalau ada alarm aktif, itu ada ikon jam di atas. Jadi sangat mudah, silakan dicoba.